Hai. Kita agak enggak kompak hari ini ya. Memang kita memang enggak kompak selalu. Karakteristik kita itu memang enggak kompak. Oke, kembali lagi bersama kita berdua. Sudah seminggu berlalu, kembali lagi bersama kita berdua di program Enak-enak. Kita hari ini sudah berusaha mewujudkan keinginan para followers kita yang ikut giveaway. Benar. Lalu ya. Ya, ada beberapa followers kita yang merekomendasikan tempat yang akan kita review hari ini. Jadi menang bukan? Bukan. Jadi nanti kalau misalnya memang Nawa ini yang sudah berpartisipasi di giveaway tersebut, ditunggu aja gilirannya tempat yang direkomendasi ini kita datangi. Dan kita ternyata juga penasaran akhirnya ke tempat ini. Ada kita di mana? Ya, sudah ada spoiler di belakang. Hari ini menjadi anak nongkrong ya, bukan anak hotel lagi ya. Kita nongkrong guys. Nah, dan kita hari ini lagi ada di 11-12 Kopi. Kalau anak Malang harusnya tahu nih salah satu coffee shop yang lagi hits banget di Kota Malang ini. Hype banget. Banyak sekali pertukaran nih. Apa ya? Story-story di Instagram gitu. Benar, gitu. Pokoknya kalau belum kesini tuh belum hits lah ya. Akhirnya kita hits. Oke. Hari ini kita nggak cuma mau nongkrong aja, jadi kita mau ada ngobrol juga seperti biasa ya. Kita bredel nih, kita bongkar nih menu-menu makanan dan minuman yang ada di 11-12. Langsung aja ikutin keseruan kita hari ini dari awal sampai akhir. Oke, bye. Thank you.
Tadi kita udah muter-muter ya, Mas ya, di sini. Di 11-12 kopi ini ada yang indoor, ada yang outdoor. Oh, dari depan. Dari depan aja udah kece. Masuk langsung apa kayak kitchen. Apa ya, lobby kayak gitu ya. Ini yang sesi indoor yang ber-AC. Setelah itu ada juga yang bagian outdoor. Sempatkan tadi di luar, terus ada lagi di belakangnya lagi untuk meeting. Oke. Dan juga smoking room, smoking area. Jadi di sini lengkap ya. Bisa buat nongkrong, buat nugas, buat acara-acara meeting, wedding dan sebagainya. Tempatnya kece banget. Nah, kalau di area outdoor, sekarang sekarang masih hujan sih. Itu kalau sore-sore itu sebenarnya bagus, kelihatan ada sinar-sinar mataharinya gitu. Nah, sebenarnya masih hujan ya ini ya. Tadi kita lari. Nah, ini kan kita di depan kita sudah ada beberapa menu-menunya dari 11-12 kopi ya. Nah, ini tadi yang sudah dibikin sama Mas Stanley. Black Velvet. Black Velvet, terus habis itu juga ada caramel macchiato. Dan juga ini, apa sih namanya? Spanish latte. Spanish latte, ini yang buat kalau yang suka yang nggak es ya. Nah, ini semuanya tadi dibuat spesial. Nah, yang buat Stanley tadi ya. Nah, ini makanya saya kecuali ini. Nah, tapi ini mau saya minum. Saya agak ragu-ragu bikinnya ya. Agak ragu-ragu nyokanya ya. Iya, tadi itu ada yang ditekan tapi saya kurang nekennya. Okay. Nah, makanya rasanya gimana? Tetap enak. Nah, ini ternyata juga kalau aku pertama kali ke 11-12 kopi waktu itu masih belum ada menu-menu berat, menu-menu makanan berat. Nah, di sini semuanya itu ada tapi. Snack-snack, Mas. Snack. Kalau untuk makanan berat waktu itu belum ada. Nah, buat nawa-nawa, bentar dong ngomong dulu. Kamu ngomongnya lama banget. Karena buat nawa-nawa. Lama sih? Buat nawa-nawa nih, kalau misalnya mau kesini buat tugas dari pagi sampai malam, ini ada menu-menu buat makannya juga. Ya, jadi kalau kalian seharian mau di sini, pagi sarapan apa English breakfast bisa. Siang ini banyak. Terus ini yang di tangan aku. Sore bisa ngopi-ngopi. Benar. Jadi ada snacknya juga, semuanya lengkap. Seharian di sini boleh kok ya? Apa? Seharian di sini. Boleh, yang penting beli. Nah, gitu yang penting ya. Beli katanya Mas Ali tadi. Ini kan di sini kalau di tangan aku nih ada spaghetti carbonara. Nah, ini apa tadi? Nah, di sini ada bechamel. Ini kayak pastry, makanan Arab. Nah, Arab nih. Dari apa makaroni sama daging ya. Nah, di sini juga ini kalau misalnya orang Indonesia nih rasanya kalau spaghetti sama bechamel mungkin belum makan gitu ya. Ini ada nasi goreng. Nah, kalau yang di tangan aku ini nasi goreng sambal hijau. Iya. Tapi ada beberapa tiga varian nasi ada goreng. Satunya apa ya? Ada tiga variannya. Pasti lupa kan. Terus habis itu ada juga chicken kadendo. Ini jadi makanan satu dua ya. Makanan Indonesia, makanan Arab, makanan Western semuanya lengkap. Nah, di sini juga ada ini. Ini yang dari awal sih. Nah, dari awal snack yang recommended juga di 11-12 kopi ini ada donat yang regal. Caramel regal ya. Caramel regal dan juga enggak kelihatan ya, permisi. Dan ini ada matcha brownies. Brownies matcha brownies. Kalau kamu lapar, aku lapar. Oke, langsung kita coba deh, Mas ya. Karena ini kamu coba yang bechamel nih. Kayaknya ini agak baru ya. Agak baru buat kita mungkin ya. Dan aku mau coba si spaghetti carbonara. Mohon maaf ya. Ini enak banget. Gimana rasanya, Mas? Enak. Jangan cuma enak, tapi harus bisa mendasarkan rasa. Enak. Kamu sebagai host di sini enggak bisa ngomong cuma enak, Mas. Gimana? Terasa apanya, yang bikin spesial apanya nih, yang bikin enak apanya? Makaroninya, setelah sudah dipunya. Kenyal. Kenyal. Tapi lembut. Dan dagingnya tadi itu ya kali ya? Jadi dagingnya itu ada di seluruh tekstur kayaknya. Gitu. Jadi kan aku jawabin. Satu aja kamu gak boleh lebih. Kalau pecinta kayak semacam makaroni skutel, pasta-pasta, ini cocok banget. Iya, jadi ini kayaknya perpaduan Western sama Arab. Western dan Arab. Kayaknya kalau Arab-Arab banget juga enggak sih. Kamu belum pernah ke Arab? Belum. Nah, ini ada spaghetti carbonara. Mungkin kalau Nana sudah banyak yang tahu ya kalau spaghetti carbonara ya. Ini recommended. Cuma 20 ribu nih. Udah. Kalau yang spaghetti carbonara nih juga menurutku pas, rasanya pas. Karena kalau biasanya kita carbonara
atau makanan-makanan yang creamy-creamy itu biasanya kalau orang yang nggak suka creamy biasanya nggak enak mas. Coba ya. Nggak enak. Tapi kalau untuk carbonara yang ini menurutku pas dari seasoningnya, jadi creamy-nya tetap dapat, tapi juga tetap gurih. Ya kan? Nah, creamy-nya tetap dapat, tapi juga tetap gurih. Jadi ada rasanya nggak enak. Ya? Pasti. Apa sih? Oregano ini. Iya, oregano. Jadi pas banget ini kalau yang suka pasta-pastaan, spaghetti ini pas banget. Aku tadi cuma ngambil satu loh. Lanjut. Kasihan loh dia. Lanjut ke menu selanjutnya. Lanjut ke menu selanjutnya. Ini adalah nasi goreng sambal hijau. Kita mau bagi-bagi yang mana? Tunggu. Ini kalau enak-enak banget, ini bisa habis. Nah, nasi goreng sambal hijau sama chicken cutlet blue. Kayak apa yang chicken cutlet blue lagi? Aku yang itu. Kelamaan kamu sudah lu milih kok. Aku ini. Nah, ini chicken cutlet blue. Ini mungkin buat yang nggak makan nasi ini, nggak makan pasta, ini di sini juga disediain ketang gorengnya. Nah, chicken cutlet blue itu biasanya ada kejunya ya di tengah. Coba aku mau ngambil yang ada kejunya di tengah. Oh, smoked beef. Smoked beef. Nah, nih ya. Iya apa sih cara nunjukinnya? Ini daging ayamnya, chickennya, di dalamnya ada si smoked beefnya ini. Nah, sedikit makin enak nih. Cepet dimakan. Dimakan pakai digoreng pakai si tepung ya. Tepung di luar ya, sebentar ya. Oke. Okay. Aduh, saus dengan jaket gue. Ini, nah, coba kita makan. Ini langsung makan aja mas yang situ. Oh, ini ditaruh sini ya mas. Maaf. Nah, chicken garden blue. Oke, okay. Kalau Ajeng nyoba chicken garden blue, aku sudah menyiapkan nasi goreng sambal hijau. Ya, oke, nasi goreng sambal hijau. Ini ada telur ceplok, telur mata sapi. Mata sapi bukan ya? Iya, setengah mata sapi kok. Nah, ini coba ya. Gak perlu dipamerin kan ya, kalau nasi goreng. Nasi goreng sambal hijau. Oke, aku mau deskripsiin dulu rasanya yang chicken garden blue ya. Di sini chicken garden blue-nya ini kalau di luarnya, ini memang dari tepungnya ini jadi memang crispy-nya. Jadi kayak garing di luar gitu loh, tapi dalamnya itu lembut banget. Dalamnya lembut. Nah, yang bikin makin enak, ini sih ada si saus barbecue-nya ini. Saus barbecue-nya ini yang bikin makin kerasa apa nih ya? Rasa enak gitu. Nah, ini pas banget ini kalau suka makanan western yang mungkin nggak mau makan pasta atau nggak mau makan nasi, ini bisa banget dicoba chicken garden. Nah, kalau nasi goreng sambal hijaunya kayak gimana mas? Bikin nagih, serius. Jadi nggak tahu ya, ini di dalam itu ada rasa apa gitu. Jadi pokoknya kayak ada ini loh. Tuh. Kayak sambal kering gitu loh. Sambal hijau. Ya, jadi rasanya itu pas. Oke. Jadi makin istimewa karena rasa dari sambal hijaunya itu. Agak panjang ya kita review ya, agak banyak hari ini mas ya. Padahal kata Mas Ram tuh konsepnya kita mau nongkrong loh. Nah, ini juga minum. Tuh aku agak anu ya. Ini kamu yang bikin ya? Yaudah aku yang itu aja. Nawa-nawa, bismillah ya. Semoga saya tetap baik-baik saja setelah ini. Ramel mas. Jujur. Enak. Jujur ya. Tahannya dari 11-12 jadi enak. Enggak tapi buat aku. Enak. Karena aku bukan terlalu pecinta kopi yang kopi-kopi strong. Jadi ini pas banget kalau orang yang enggak terlalu suka kopi yang strong, mas. Karena itu karamel. Karamel makin. Pakai kopinya jadi yang arabica. Nah, sekarang kita coba black pepper. Jadi ini kayak hidupnya dibalik gitu ya. Ya yang kopi aku yang non kopi. Karena saya hari-hari ini nggak boleh minum kopi. Sudah, silakan langsung dicoba. Durasinya sangat panjang ini ya. Top. Milk. Ini apa tadi? Spanish latte. Nah, ini kalau mau yang suka apa namanya hangat, ini ada Spanish latte. Tul. Nah, dessertnya setelah makan. Di sini juga ada sini tadi nih, donat yang karamel regal sama si brownies matcha.
semakin lengkap kebahagiaan kita di hidup ini ya Mas Tendi hari ini. Jadi makanya buat anak-anak mungkin yang penasaran, gak perlu penasaran lagi, langsung aja ini ke 11-12 kopi yang ada di Soekarno-Hatta nih, di PTP2 ya. Apa langsung aja dicek di Google pasti ada, dan juga dicek Instagramnya 11-12 kopi. Aku boleh promo gak sebenernya gak? Boleh. Kalian gak kesini wajib coba ini, sumpah. Yang sambal hijau ya? Yang sambal hijau, okay. Wah, enak banget. Nah, untuk anak-anak wak, nih yang pengen tahu proses kita waktu lah, waktu Mas Stanley bikin nih kopi-kopi nih, ini bisa langsung dicek di Instagram kita @nyumalangpasat.id karena live-nya kita save di IGTV. Kalau misalnya mau pengen tahu lagi lebih tentang reviewnya, bisa dicek beritanya di New Malang Post atau www.newmalangpost.id atau di koran New Malang Post rubrik Happy Week. Setiap hari Sabtu. Oke. Okay. Kayaknya sekian dulu ya ini sesi kita hari ini dari awal sampai akhir nih. Kita sudah banyak nyobain. Nah, untuk nawa-nawa nih yang punya rekomendasi tempat mana harus kita datengin, bisa langsung aja di komen di situ. Jangan lupa juga di video ini di like, di komen, di share, di subscribe juga. Jangan lupa dinyalain loncengnya biar tahu updatean terbaru dari New Malang Post. Ngomong kamu sadar nggak? Kenapa? Ayam kamu hilang. Iya, tahu aku. Oke. Okay. Gitu. Jadi biarkan kita berdua menikmati makanan ini tanpa terekam kamera. Udah gitu aja. Oh gitu. Tapi kita mau lebih lama lagi. Enggak, kita mau segera pamit. Kita mau pamit. Terima kasih ya buat seluruh followers New Malang Post Channel yang sudah ngikutin kita dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah merekomendasikan untuk datang ke tempat ini. Bener. Dan kita ini ting 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 bintang 5. Oke. Terus saksikan kita live-nya setiap hari Kamis di Instagram New Malang Post ID dan juga tonton terus video-video kita yang lain. Oke. Untuk itu saya Ajeng pamit. Dan saya Stanley pamit. Tetap di enak-enak. Enak-enak-enak.